Pasca pemilu 2024, seluruh anggota DPRD Kabupaten Buleleng terpilih masa jabatan 2024 hingga 2029, khususnya beragama Hindu, mengikuti prosesi upacara Mejaya-Jaya. Upacara Mejaya-Jaya dipuput oleh ide Pedanda Gede Giri Purnayasa dari Kriya Jagaraga Buleleng. Prosesi upacara Mejaya-Jaya sebagai simbol pelantikan anggota DPRD Kabupaten Buleleng terpilih untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 secara niskala. Keunikan dari upacara Mejaya-Jaya ini yakni anggota DPRD Kabupaten Buleleng mengenakan karawista yang diikat pada bagian kepala. Upacara Mejaya-Jaya bertujuan untuk memohon restu dan waranugraha kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa agar dalam setiap mengambil keputusan dan membela kepentingan masyarakat senantiasa memperoleh kemenangan dan kejayaan demi kesejahteraan masyarakat Buleleng. Berdasarkan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buleleng, dari 9 daerah pemilihan meliputi Kecamatan Buleleng, Kecamatan Sawan, Kecamatan Kubu Tambahan, Kecamatan Tejekula, Kecamatan Grogak, Kecamatan Seririt, Kecamatan Busumbiu, Kecamatan Banjar, dan Kecamatan Sukasada, bersaing untuk memperebutkan 45 kursi DPRD Kabupaten Buleleng. PDI Perjuangan memperoleh 18 kursi, disusul Partai Golkar dengan 11 kursi. Kemudian ada Partai Nasdem memperoleh 6 kursi, Partai Gerindra dengan 4 kursi, Partai Demokrat dengan 3 kursi, Partai Hanura memperoleh 2 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa meraih 1 kursi. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Buleleng tentang peresmian pemberhentian dengan hormat anggota DPRD Buleleng masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 dihadiri oleh Penjabat Bupati Buleleng Iketut Wihatmiana, didampingi oleh pimpinan DPRD Buleleng masa jabatan 2019 hingga 2024. Mulai dari Ketua DPRD Buleleng 2019 hingga 2024 Gede Supriyatna, Wakil Ketua 1 Ketut Susila Umbara, Wakil Ketua 2 Gede Suratnya, Wakil Ketua 3 Made Putri Naren. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Imade Bagiarta, Kejari Buleleng, KPUD Buleleng, Bawaslu Buleleng, Forkompida Buleleng, dan tamu undangan lainnya. Pembukaan rapat paripurna DPRD Kabupaten Buleleng oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng. Untuk itu, silakan. Pada kesempatan ini, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng menyampaikan terima kasih kepada pejabat Bupati Buleleng untuk serta jajarannya, tim ahli DPRD, tenaga ahli praksi dan masyarakat Buleleng yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas-tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2019-2024. Selanjutnya kepada calon anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang hari ini akan dilantik, kami mengucapkan selamat bertugas, selamat bekerja untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Buleleng yang kita cintai. Untuk dimaklumi pula bahwa pengucapan sumpah dan janji tersebut merupakan peristiwa historis sebagai proses demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU beserta jajarannya yang telah dilaksanakan dengan sukses. Lalu kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada KPU dan Bawaslu beserta jajarannya dan semua pihak yang telah mendukung proses pemilihan umum serentak presiden dan wakil presiden, pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Peristiwa Indonesia yang kita laksanakan adalah mandat konstitusi yang memiliki
bermakna filosofis dan politis serta strategis dalam rangka meningkatkan kemajuan masyarakat dan daya saing dalam kehidupan global yang syarat dengan berbagai tantangan. Namun demikian, dengan perasaan semua pihak dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, itu yang menguasai Indonesia yang kita yakin akan mencapai kemajuan di atas. Hadirin dan peserta rapat paripurna yang berbahagia, dengan mengucapkan alai bagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang menguasai, maka rapat paripurna hari Kamis 15 Agustus 2024 kami buka secara resmi dan terbuka untuk umum. Acara selanjutnya pembacaan surat keputusan Gubernur Bali tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Buleleng. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng Gede Sandiasa membacakan surat keputusan penjabat Gubernur Bali tentang peresmian pemberhentian dengan hormat anggota DPRD Buleleng masa jabatan tahun 2019 hingga 2024. Dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan gubernur ini. Kedua, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024-2029. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024-2029. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 13 Agustus 2024. Jabat Gubernur Bali, cap di tanda tangannya, Sang Ade Mayunjaya. Keputusan ini disampaikan kepada 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, 2 dan seterusnya sampai dengan 15, 16 yang bersangkutan. Pengucapan sumpah anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan 2024-2029 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja. Pengucapan sumpah janji seluruh anggota DPRD Kabupaten Buleleng untuk masa jabatan 2024 hingga 2029 dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Imadi Bagiata dengan didampingi oleh Ide Pendanda Gede Giri Purnayasa. Demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan, bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah janji oleh perwakilan anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024 hingga 2029. Sebelum dilakukan pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buleleng, terlebih dahulu dilaksanakan prosesi serah terima palu sidang dari Ketua DPRD Kabupaten Buleleng 2019 hingga 2024 Gede Supriyatna kepada pelaksana tugas DPRD Kabupaten Buleleng. Serah terima palu sidang merupakan bentuk transisi pimpinan DPRD Kabupaten Buleleng untuk sementara waktu.
Terima kasih, dengan hormat kami silakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buleleng oleh pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng. Untuk itu disilakan. Dan bahwa yang ditetapkan sebagai pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buleleng adalah 1. Ketua nama Gede Supriyatna SH. Serah terima palu sidang dari pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng kepada pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buleleng. Setelah dilakukan pengumuman pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buleleng, maka dilaksanakan serah terima palu sidang dari pelaksana tugas Sekretaris DPRD Buleleng Gede Sambiasa kepada Ketua Sementara DPRD Buleleng Gede Supriyatna yang didampingi Wakil Ketua Sementara DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara. Nantinya, pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buleleng akan memiliki tugas untuk memfasilitasi perumusan rancangan tata tertib DPRD, memfasilitasi rapat-rapat, penyusunan alat kelengkapan dewan hingga terbentuknya pimpinan definitif. Dan pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Buleleng disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buleleng. Dengan hormat kami silakan. Melalui sambutannya, Ketua Sementara DPRD Kabupaten Buleleng memberikan aspirasi tinggi atas kinerja kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 yang telah menjalankan fungsi pengawasan yang begitu baik sehingga masyarakat Buleleng dapat menikmati pembangunan di Kabupaten Buleleng. Selain itu, kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan 2024 hingga 2029 untuk terus bersinergi antara eksekutif dan legislatif sehingga jalannya pemerintahan di Kabupaten Buleleng lebih demokrasi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari kita lakukan langkah-langkah nyata di dalam mendorong pemulihan masyarakat Buleleng, mengukuhkan prakarsa dan kreativitas serta partisipasi masyarakat dalam memberikan penyelenggaraan otonomi daerah yang demokratis, berkeadilan dan memperhatikan aspek pemerataan serta potensi unggulan daerah. Konstitusi saudara dan kita semua sangat diharapkan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng yang kita cinta ini agar siap menghadapi perkembangan kesejahteraan nasional, regional maupun global. Dalam kesempatan ini kami memohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak, khususnya anggota dewan dalam melaksanakan tugas-tugas pimpinan sementara ini, sehingga apa yang diamanatkan dalam kami, sehingga apa yang diamanatkan dapat kami kerjakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin peserta rapat paripurna semua yang menghormati, acara selanjutnya akan kami serahkan pada ketua acara untuk memandu acara selanjutnya. Itu kami persilakan. Hadirin yang berbahagia, kini kita ikuti bersama sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh Pejabat Bupati Buleleng. Dengan hormat Pejabat Bupati Buleleng, kami silakan. Penjabat Bupati Kabupaten Buleleng Iketut Wihatnyana membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Melalui momentum pelantikan DPRD Kabupaten Buleleng untuk masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 merupakan puncak proses pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat dalam tatanan Republik Indonesia. Ini menjadi momen yang terbaik dalam pesta demokrasi Indonesia dan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi aktif untuk memberikan hak pilihnya kepada wakil rakyat yang dipercaya untuk mengemban amanah tersebut. Saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dengan memikul amanah dan beban yang berat ini, anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada para anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasanya kepada bangsa dan negara, khususnya Kabupaten Buleleng. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungan serta pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Pembacaan doa. Petugas disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Om Swastiastu. Om Namastu Namastu. Om Samuaswamam Jagatnak. Saru Apapuahitam Kala. Saru Akaryas. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Buleleng tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Buleleng masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 dan peresmian pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024 hingga 2029 ditutup oleh Ketua Sementara DPRD Kabupaten Buleleng. Hadirin yang berbahagia, acara kami lanjutkan dengan penutupan rapat paripurna oleh pimpinan sementara DPRD Kabupaten Buleleng. Dengan hormat disilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada pemandu acara. Hadirin peserta rapat paripurna istimewa yang berbahagia, sebelum kami mengakhiri rapat paripurna ini, izinkan kami atas nama pimpinan sementara dan anggota DPRD Kabupaten Buleleng mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Terima kasih kepada kita sekalian atas kehadiran dan kedukungannya mengikuti rangkaian rapat paripurna hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan alai pagi pada panitia yang diwasir Tuhan Yang Maha Esa, rapat paripurna dengan resmi kami tutup dengan para menyanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Melalui pelantikan dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Buleleng untuk masa jabatan tahun 2024 hingga 2029, diharapkan mampu mengemban tugas kelembagaan, khususnya DPRD Buleleng sebagai wakil rakyat, sekaligus menyerap aspirasi rakyat yang diwakilinya. Berikut nama-nama anggota DPRD Kabupaten Buleleng masa jabatan tahun 2024 hingga 2029.